Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Sutorial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah tanggal lahir di TikTok. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Jadi, saat kalian daftar TikTok itu umurnya di atas 18 tahun, bisa mengganti satu kali saja, teman-teman. Coba kita buka aplikasi TikToknya, dan di sini kita klik profil, kita klik pojok kanan atas pengaturan dan privasi, klik. Nah, setelah itu klik kelola akun. Nah, di sini ada tanggal lahir, klik aja. Kalau teman-teman pertama daftarnya 18 tahun ke atas pasti ada di sini. Nah, ini klik aja. Nah, ini tinggal digeser mau pilih tanggal berapa untuk ganti tahunnya, ini bulannya nanti dikonfirmasi. Nah, nanti ini dikonfirmasi aja. Nah, setelah itu seumpama di sini nggak ada tanggal lahirnya, terus gimana? Diklik juga nggak bisa. Nah, caranya, cara kedua tetap sama di pengaturan dan privasi. Jadi profil, jadi titik tiga ini. Pengaturan dan privasi. Setelah itu laporkan masalah ya teman-teman. Klik laporkan masalah. Laporkan masalah. Tunggu. Nah, di sini pojok atas ini. Laporkan masalah. Umpan balik. Nah, ini kita laporkan masalahnya di sini nanti. Nah, ini kita klik aja. Ini kalian kasih berkas. Nah, di sini ini kasih KTP juga boleh, biar percaya, lebih percaya. Biasanya pesan kalian ini akan dibalas beberapa hari, tapi karena sekarang sedang banyak sekali pengguna TikTok yang melaporkan salah di menu-menu laporkan masalah ini, jadi kamu harap lebih bersabar nunggu balasannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru Sutorial. Terima kasih.